Siaga bencana, titik-titik yang rawan disiagakan semua, warga yang memang berada di titik-titik yang rawan diminta untuk tidak ada di lokasi, menghindar ketika bencana. Dan di titik ini sudah dilakukan penanganan, jadi ada ibu yang terluka di sini, sudah ditangani. Kondisinya saya minta dibawa nanti ke RSUD, khawatir ada luka di dalam. Tapi yang paling penting, supaya tidak terjadi lagi dan ada korban, saya minta untuk dipindahkan. Dan warga sudah setuju, jadi dicarikan oleh Pak Lurah lokasi tempat lain. Jadi tempat itu ya tidak bisa lagi digunakan tempat tinggal.